Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada peserta-peserta yang hadir secara maya di platform Google Meet pada pagi ini. Sekejap saya admit lagi. Okey. Terima kasih juga kepada unit PBSM Attack Bertepahat yang telah pun menyediakan platform dan setup internet untuk sesi pagi ini. Tak lupa juga unit SES selaku roster yang bertanggungjawab untuk penyertaan dan promosi serta sijil. Untuk pengetahuan semua, penyertaan hari ini maksimum seramai 100 orang peserta. Saya juga dimaklumkan bahawa peserta webinar hari ini terdiri daripada pelbagai kategori. Ada yang daripada industri, ada daripada tenaga pengajar dan juga ada di kalangan student. So jadinya kita sama-samalah belajarlah apa yang saya adalah serba sedikit. Okay. Tajuk pagi ini, How to Operate CNC Machine. Okay. Saya akan terangkan pagi ini dibantu oleh slide PowerPoint lah. Saya akan refer pada PowerPoint dan selebihnya saya akan terangkan lah. Okay. Selaku sebelum saya meneruskan, saya akan perkenalkanlah diri saya dululah. Okey. Nama saya Muhammad Rawi bin Saib, bekerja di Attack Batu Pahat, ditempatkan di Jabatan Mechanical Pemesinan. Untuk pengetahuan semua, pengalaman saya lah sebelum saya join kerajaan, saya bekerja di Omron, Omron kilang lah, Omron Western Digital dan TNB Generation. Omron pada tahun 1999, Western Digital pun tahun 1999 dan tahun 2000 saya join TNB, TNBG, TNBG di Kapal Kelang. Okey, untuk dekat kilang ni yang terlibat dengan mesin CNC, saya semasa saya bekerja di Omron lah. Di Western Digital saya cuma terlibat dengan SMT, Surface Mounting Technology. Itu dekat Western Digital. Manakala dekat TNB, saya bahagian operasi lah. Dekat sana operasi arang batu lah, untuk menghasilkan jana kuasa. So lepas tu ketika tahun 2000 saya dapat tawaran bekerja di kerajaan, dan saya terimalah. So penempatan pertama saya di ILP Tangkak. Saya dekat ILP Tangkak selama 10 tahun. Di ILP Tangkak saya ditempatkan di bahagian tool and die selama 5 tahun dan pemesinan CNC selama 5 tahun. So dua bidang tu tak lari lah daripada terlibat dengan mesin CNC ni. So tahun 2010 saya ditempatkan, saya berpindah ke Attack Batu Pahat. Bila dekat Attack Batu Pahat, saya ditempatkan juga pada mulanya di bahagian perkakasan, tool and die juga. Sehinggalah perkakasan dijumutkan, saya ditukarkan ke bahagian pemesinan. Sepanjang 20 tahun di ILP dan juga Attack ni adalah serba sedikit pengalaman saya di bidang CNC ni lah, iaitu CNC milling, CNC turning, EDM die sinker dan EDM moikat. Okey. Okey, itu serba sedikit lah pengalaman kerja saya lah. Okey, dekat slide ni
mesin CNC yang terdapat di pusat latihan. Nah, kebanyakannya di pusat-pusat latihan CNC ini yang terlibat itulah CNC milling, CNC turning, EDM wire cut dan EDM dressing crate, itu mestilah. Terutamanya kalau kata yang khusus yang ada wire apa to end die dengan CNC, memang confirm empat jenis CNC ini akan ada. Okey, saya akan cerita serba sikitlah berkenaan CNC sebelum saya fokus pada satu bab yang khusus pada hari ini. Okey, saya nak ceritakan sejarah sedikit. Okey, sejarah CNC ni yang pertama kali alat mesin CNC yang pertama dilahirkan adalah di Amerika Syarikat pada tahun 1948. Nama orang yang mempelopori CNC ni adalah John T. Parsons lah. Sebelum tu conventional NC tahun 1948, John T. Parsons ni dia berjaya mencipta CNC machine. Okey. Bila kita cerita pasal CNC machine kita tak lari daripada apa kita kena tahu G code dengan M code. Okey. Untuk serba sedikit berkenaan dengan G code dengan M code Okey, apa bezanya G code dengan M code G code adalah geometrical di mana M code adalah miscellaneous. Okey. Apa beza G code dengan M code G code contoh G01, G02, G03 M code M02, M03, M04. Okey, G code ni arahan kepada proses. Contoh proses apa kita nak buat? Kita nak lari apa? Kita nak buat pemotongan lurus, kita nak bergerak. Kalau kata G kosong, pergerakan laju tanpa pemotongan. G01, pemotongan selari. Itu arahan kepada proses. Manakala M code pula, itu arahan kepada mesin. Contoh apa? Contoh nak keluarkan coolant. M08, on coolant. Okay, sekejap saya tengok ada lagi yang nak masuk. Okey. M tadi siapa sampai M tentu M08 on coolant M09 off coolant kan. Nak pusing spindle M3 pusing ikut jam M4 pusing spindle pusing lawan jam. Itu beza G code dengan M code itu mesti digunakan Okey. Okey, selain daripada G code, okey, satu lagi mesin CNC ni dia ada banyak macam dekat yang dekat attack ni saya nak terangkan ini adalah jenis Okuma lead Okuma, turning Okuma, kalau kata wire cut dengan EDM ni adalah Mitsubishi semua daripada Jepun ada yang daripada Jerman, ada yang daripada Amerika, ada yang daripada UK. So basic dia semua sama, cuma bezanya dari segi controller controller ni yang mengawalkan apa proses kita nak buat contoh-contoh controller dia, controller apa? Fanuc, Okuma, Mazatrol, Edelheim, Siemen. Okey, so kadang-kadang kita kena, walaupun jenisnya berbeza tapi kena tengok controller dia kita kena faham controller dia. Kalau kata Okuma ni dia akan menggunakan controller Okuma lah. So hari ni saya akan terangkan berkenaan dengan penggunaan controller Okuma lah untuk mesin CNC ni. Okey, sebentar. Admit. Okey, okay, kita nak terangkan satu serba sedikit berkenaan CNC milling. Okey. CNC milling pula. CNC milling ni dia boleh buat pelbagai-bagai proses. Contoh kita nak drill boleh, kita nak buat lubang pocket boleh, kita nak buat bentuk 3D pun boleh itu dekat CNC milling. Okey, CNC milling ni kebiasaannya benda kerja workpiece dia yang berapa? Berbongkah
berbongkah bersegi. Biasanya CNC milling dia akan proses yang boleh digunakan benda kerja yang berbentuk bongkah. Apa bentuk pun dia boleh buat dekat CNC milling. Okay. Dia punya apa mata alat yang akan berputar. Mata alat end mill. End mill ada yang HSS, ada yang combine. Ikut keperluan lah. Sesuai. Okay. Itu CNC milling. Kalau kata berbeza dengan CNC turning. CNC turning pula dia apa? Dia berbeza dengan CNC milling. CNC turning lebih kepada apa? Benda kerjanya yang berbentuk bulat. Proses yang dibuat pada benda kerja yang berbentuk bulat. Dan kalau tadi CNC milling yang berputar adalah mata alat. Tapi kalau CNC turning yang berputar adalah benda kerja. Mata alat yang akan datang kepada benda kerja dan benda kerja yang berputar. Itu beza CNC turning dengan CNC milling. Okey. Itu serba sedikitlah berkenaan dengan CNC milling dan CNC turning. Okey. Untuk CNC EDM wire cut dan CNC EDM die sinker. Okey. EDM wire cut dan EDM die sinker ni apa maksud EDM tu? Electrode discharge machine. Okey. Dia memotong benda kerja dengan apa? Dengan spark kan? Spark spark electrode discharge machine. Okey, itu. Dan sekejap ada orang masuk lagi. Okey, biasanya biasanya EDM die sinker dengan EDM wire cut ni dia memotong benda kerja yang biasanya yang tak boleh dipotong oleh dan tak boleh dipotong ataupun tak sesuai dipotong dekat mesin CNC milling atau CNC turning. Contohnya kalau kata benda kerja yang betul-betul keras, besi-besi yang betul-betul keras, contoh dia akan menggunakan mesin EDM wire cut lah, ataupun juga EDM die sinker. Contoh lebih-lebih lagi penggunaan EDM wire cut ni banyak bahagian apa orang yang bekerja dengan mold, dengan die. Kalau kata die tu memang boleh dikatakan fully lah untuk menggunakan wire cut sebab apa bentuk dia dan besi yang digunakan adalah keras. So kadang-kadang untuk nak digunakan pada mesin milling tu susah, sukar. Mata alat nanti selalu haus. So kadang-kadang lagi satu ketebalan kan, ketebalan nak potong tu yang menggunakan EDM wire cut. Kebiasaannya EDM wire cut dengan EDM die sinker ni dia khusus memang banyak digunakan industri tool and die. Okay. Itu serba sedikit berkenaan dengan CNC. Okay. Saya terus pergi ke operasi proses pemotongan kerja menggunakan mesin CNC turning. Okey. Tadi dah ada empat tapi ni hari ni saya akan fokuskan kepada satu saja. Operasi proses pemotongan kerja menggunakan mesin CNC turning. Okey. Saya akan terangkan pada hari ni berkenaan dengan carta alih proses pemotongan CNC turning daripada mula hingga selesai. Okey. Dia punya carta alih lah. So nanti saya akan pergi ke satu-satu lah. Yang pertama drawing. Carta alih drawing. Selepas drawing kena buat apa? Kena buat program. Program ni kita kena tengok dulu drawing, kita kena tentukan. Kita kena faham, kita kena boleh baca drawing tu. Apa proses yang dia nak buat Bila dah faham, dah tahu tool berapa yang kita nak guna, apa semua, kita kena buat program. Kita buat program bila buat program, lepas tu bila dah siap, kita kena key in program key in program pada mesin Selepas tu kena apa? Kena check program. Kita tengok check program. Kalau check program, kita tengok simulation. Kalau tak okey, kita kena repair lah Kalau okey, dia akan terus pergi proses seterusnya iaitu ikat bahan kerja
ikat bahan kerja. Seterusnya pergi ke register tool dan setup tool. Okey. Setelah setup tool, kita pergi ke set datum. Set datum, ini pun penting ni, yang amat penting ni. Untuk pastikan jangan sampai mesin berlanggar lah. Okey, seterusnya operasi pemotongan dan check produk selesai. Siap satu produk. Okey, saya rasa semua CNC milling, CNC lebih kurang sama dengan syata alinnya, lebih kurang lah. Okey, saya akan pergi satu-satu lepas ni. Okey, ini contoh lah, contoh untuk pagi ni drawing. Drawing yang Dewi contoh pada pagi ni adalah macam ni lah. So kita kena fahamkan drawing. Kita okey, tak ada orang masuk. Okey, ini dia punya diameter 62, panjang 110. Ini dia banyak guna larik bahu. Okey, ini ada chamfer 1x1. Ni diameter dia 25, panjang 65, 15. Okey. Kita kena kenal pasti kita nak guna berapa tool kat sini. Kalau kata kita boleh guna 3 tool, tool roughing, tool finishing dan last sekali tool cutting, untuk nak potong produk ni. Okey, bila kita dah faham, okey, kita boleh mula untuk buat program. Okey. Jap saya check. Ada orang nak masuk lagi. Okey. Okey, kita tengok ni. Kita nak buat program. Ini gambar yang tadi. Okey, untuk mesin Okuma. Mesin Okuma, controller Okuma. Ada view all. Okey, DevWork PSRC 00-13072 and draw. Ini adalah apa ni? Ini adalah untuk simulation. Kalau kata Okuma, brand Okuma tu, ini adalah untuk simulation. Okey, simulation. Kita bayangkan, okey, ini produk kita, produk yang akan dihasilkan 62. So jadinya kita akan ambil raw material dia, saiz dia mesti lebih daripada 62. Panjang dia pun lebih daripada 110. Sebab apa? Kita nak ikat pada ragum. So jadinya 62 ni kita boleh ambil lah, tak kisahlah 65 ke 70 ke kan. Kau boleh jangan lebih sangat lah. Kalau kata 62 ni boleh pergi, kita ambil 64 boleh, 65 boleh kan, untuk raw material. Okay, G0S2000 ini adalah maximum speed. Maximum spindle speed. Okay, 2000. Okay, G0X300Z300 ni adalah home. Home position. Okay, lepas tu T04 ni adalah kita nak panggil tool. Okay, kita nak panggil tool. M4, M8, S1500. M4 apa? Pusing spindle ikut M4 pusing spindle lawan jam. M8 adalah on coolant, pusing spindle 1500. Okey. Sebab apa kita kena ambil, kita kena letak spindle dia maximum spindle, sebab apa? Turning dia berbeza dengan milling. Milling, kalau kata kita nak kira spindle speed macam mana? Spindle speed, KP pi DN bagi 1000 kan. Kalau kita kena cari RPM, KP kali 1000 bagi pi D. So jadinya berkaitan dengan D, diameter. Okey, kalau kata milling, milling dia punya spindle speed dia, kalau kata kita set 2000, 2000 lah, dia tak akan berubah lah. So sebab apa yang berpusingnya adalah mata alat. Mata alat, kalau kata diameter 10, 10 lah. Tapi kalau turning, turning ni yang berpusing
yang kita nak kira diameter adalah benda kerja. Benda kerja, kalau contoh benda kerja yang asal dia, kalau kata 70 mm, bila kita dah larik sikit, perubahan diameter tu akan berubah, makin kecil. Bila makin kecil, spindle speed dia akan bertambah. Sebab tu kita limitkan dia. Itu beza dekat milling dengan kat tening lah. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi ke satu ni. G0X71Z5. Kenapa? Letak dekat mana? Dekat sini. Dekat atas sini. Z5. Z5 ni kosong-kosong dekat sini lah. Nanti belum sampai dekat bawah, kita kena set datum kan. Set datum kosong-kosong dia biasanya dekat center sini. Dekat awal benda kerja dekat sini. G0X71Z5 itu adalah kalau saya ajar, saya cakap itu parking, jarak selamat. 5 daripada workpiece dan atas 71. Kita boleh, kalau kata raw material kita 64, kita boleh letak 67. Tapi kat sini 75 letak, nak lagi selamat. So jadinya kalau kata G kosong ni, dia akan pergi laju. Mata alat pergi laju, arahan rapid traverse. Kalau kata G kosong, rapid traverse dia akan pergi ke sini. Okey, dia akan pergi sini parking. Lepas tu G85 NLAP 1 D1 U0.3 dan W0.2 F0.2. Ini G85 rough. Pemotongan rough, kasar. NLAP 1 ni cycle dia, cycle untuk ni. Yang kita akan buat program ni. D1 ni berapa kali kita nak makan, berapa suapan. Contoh kalau D1 adalah sekali makan 1 mm. Okay. U adalah kita nak tinggalkan untuk finishing, untuk paksi X. Dan W0.2 adalah untuk paksi Z. Untuk pengetahuan, dekat turning ni dia ada hanya dua paksi. Paksi X, ni paksi X dan ini paksi Z. Okay. Ini untuk finishing untuk paksi X dan ini finishing untuk paksi Z. Okey, period dia F0.2. NLAP 1 G81 start. G81 ni start apa? Start pemotongan lah, mengikut bentuk lab. Ya, ini format untuk kita, jangan tanya kenapa macam ni. Ini adalah format untuk Okuma. Kalau kata Fanak dia lain. Fanak kalau kata nak potong ni, dia mungkin, kata silap saya, G73 ke G72. Tapi kalau Fanak G85 untuk roughing. Okey, kita dah beritahu dia. Kita dah beritahu dia nak makan berapa, tinggalkan untuk finishing untuk pasi X berapa, untuk Z berapa dan feed rate dia berapa. Okey. Lepas tu kita kena buat dia punya apa? Dia punya perjalanan. Perjalanan macam mana dia nak potong. Tadi kita dah letak kat dia sini parking mata alat yang pertama sekali, parking kat atas sini. Selepas tu kenapa? G42. Sebab tu lah saya cakap tadi, dalam CNC dia banyak guna apa? M code dengan G code. Memang akan guna yang itu je lah. G code dengan M code. Ini arahan pemotongan. Okey, G42. G42 apa? Kata compensation right. Okay. G01 pemotongan lurus. X0Z5. Dia akan turun ke bawah sini. Z5. X dia kosong. X dia kosong. Masih tak sentuh lagi. Okay. Lepas tu G1. X0Z0. Dia pergi masuk rapat sini. Dia dah mula nak makan lah. Okay. Lepas tu G1 X10 Z0, dia naik kat sini, kat atas sebelum chamfer ni. X10. Lepas tu dia naik atas sini, X12 Z tolak 1. Okay. Okay. Lepas tu G1 X12 Z tolak 65 kat sini. Lepas tu G1 X25 Z65, dia naik atas sini. G1 X60 Z25 Z tolak 80 kat sini. Lepas tu G1 X62 Z80 kat sini. Lepas tu G1 X62 Z tolak 113. Okey,
kenapa 113? Padahal sini dia nak 110 je. Agak-agak kenapa? Agak-agak kenapa? Cut ada off. Tak? Ha? Untuk? Cut off. Cut off. Okey. Masing-masing. Ah, parting eh. Masing-masing dah. Tak tahu. Okey. Parting. Eh, kita kena ekstrakan lebih. Okey. Nak faham eh, kita kena tengok dia punya step dia. Yang pertama ke atas ni. Satu. Parking satu. Turun bawah dua. Ke depan sini tiga. Sini empat. Naik atas ni lima. 6, 7, 8, 9, 10. Kita tengok. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kalau kata macam ni dah betul lah. Eh, tak ada yang yang lari lah. Eh, so okay, dah siap itu G40 kata compensation cancel. Eh, G80 ni cancelkan ni lah G85 ni. Lepas tu G0X300Z300 dia home. Dia balik home. Dia tukar pergi panggil tool finishing. Eh, T5 eh, tool finishing eh. Kita set upkan dia T5 untuk finishing eh. M4, M8, S2000, G87, NLAP1. G87 ni adalah untuk finishing. NLAP1 ni apa? Ha, dia kata potong finishing mengikut NLAP 1 ni. Cycle 1 ni. Eh, so jadi dia akan ikutlah koordinat dan yang kita dah buat ni dia habiskan 0.3 dan 0.2. Tool akan jalan. Okey. Okey. Dia akan jalan eh. Dah habis untuk finishing, dia tukar home, dia balik home, dia tukar tool parting eh. Tool parting sama juga eh, dia bagi. Okey, untuk Okuma G73 eh, G73 biasalah eh, apa-apa mesti kena ada jarak selamat eh. Kita parking standby kan dia untuk jarak selamat eh. G73 X0Z tolak 113 K0 D0.2 ini adalah apa, suapan eh. Sekali dia makan 0.2 eh. D K0 ni apa? K0 ni lebihan. Kalau kata contoh kita nak buat slot eh, kita nak buat slot untuk trade eh, kalau kata slot tu ada 4 ataupun 5. K ni contoh eh, kenapa contoh kebiasaannya untuk mata parting dia size dia 3 mm. So jadinya sebab itulah tadi kita lebihkan 113 3 eh. Nak lebihkan lebih pun tak apa, 15 pun tak apa eh. Yang penting dia lepas untuk mata parting tu 3. So K kosong ni kalau kata untuk nak buat slot 5, K ni kita letak 2 eh. So 3 campur 2 nanti dia akan jadi 5 lah. K ni, ni K untuk kosong lah. Sebab apa kita tak ada nak buat slot, kita nak parting terus. Okay, dah sampai kosong. X75 dia naik, dia patah balik home. Okay, selesai satu proses eh, program eh, untuk bentuk nah, yang ini. Okay, bila dah selesai program, kita nak buat apa? Okay, satu lagi sebelum saya tertinggal. Okay, untuk nak macam ni kita boleh buat ni, macam ni kita guna tiga tool. Kita boleh guna dua tool. Contoh kalau kata tool yang ya eh, kalau ada orang nak masuk. Okay, tool kita nak pakai dua tool. Parting dengan roughing. Roughing finishing, tool yang sama. Tapi jangan ambil tool yang radius dia besar lah. Kena tool radius yang sedang eh. So jadinya dekat sini kita boleh type pakai tool yang sama. Kalau kata roughing ni T04, kat sini kita type T04 juga. So jadinya dia home, dia datang balik pakai tool yang sama eh. Itu kalau kita nak pakai dua tool eh, boleh eh, sebagai roughing dan finishing tool yang sama eh. Okay, key in program ke machine eh. So bila program dah siap, kita key in lah. Kita key in dekat machine eh. Kita key in dekat machine, semua machine lebih kurang sama eh. Dekat edit program, kita buat, kita key in, siap. Okay,
untuk kelebihan macam dekat Okuma ni, kita senang nak checkkan dia punya simulation eh. Sebab apa, ada satu mesin yang dekat Batu Pahat ni, Huan Chong, dia menggunakan controller Fanuc. So saya setakat ni rasanya tak jumpa ada simulation macam ni. Dia cuma ada tunjukkan dia punya graf aja. Bentuk macam titik-titik cara pemotongan. Tapi Okuma ni dia boleh tunjukkan contoh kalau kata program dah okey, dia nak check simulation, dia akan tunjukkan macam gambar ni lah. Dia jalan sampai siap, sampai siap okey, kita tahu selamat. Tinggal yang pentingnya apa, yang penting kita nak setting tool je. Itu yang penting sekali lah. Okey, jap kita check ada tak lagi, ada yang nak masuk lagi. Okey, setakat ni boleh faham tak laju sangat saya terangkan. Okey, boleh. Boleh. Okey. Boleh. Cik Imran ada, Cik Imran? Tak ada Cik Imran daripada Kulim, tak ada Okey, seterusnya ada. Ada yang untuk program tadi boleh tak? Boleh. Satu tool dengan dua tool Dapat. Dapat Okey. Ini check simulation dah tadi. Okey, untuk proses ikat bahan kerja ikat bahan kerja tadi bila dah check simulation, kita ikat bahan kerja Okey, ikat bahan kerja, lepas tu kita kena test dia dia pusing ni, dia gelung tak gelung ni, kita tengok gelung tak gelung. Kalau kata dia gelung, kita kena betulkan dia punya rahang dia ni yang kalau kata mula-mula kita tengok depan ni macam gelung sikit, tapi yang kat sini tak gelung, okey tu. Sebab apa, depan ni dia belum apa, dia belum dilarik sebab apa, dia tak rata sebab tu dia nampak macam bergoyang. Tapi yang penting dekat sini dia tak gelung lah kita ikat dia gelung kita ikat dia, pastikan dia tak gelung. Okey, seterusnya prosesnya register and setup tool. Register and setup tool. Okey, kita dah tahu tadi kan tool 3 kita nak T4 untuk roughing, T5 untuk finishing, dan T3 untuk parting. Kita ikatlah, kita letaklah dah register tool and setup tool. Kita kena buat apa? Kita kena ni contoh ni tool yang digunakan lah. Okey, ni roughing, ini finishing, ini untuk buat thread, ini untuk parting. Dah, yang saya kata kalau kata nak guna tool, satu tool pakai yang ni boleh lah ini dia boleh buat roughing dan dia boleh buat finishing Kalau kita nak buat roughing dan finishing dengan mata ni boleh tapi macam mana nak cakap, jangka hayat ni nanti penggunaannya terhad lah sikit, yang nanti dia dah haus ataupun dia dah patah sebab apa, ini khas untuk finishing tapi kita buat roughing kan. So tak berapa nak sesuai kalau yang ni ni sedang-sedang. Okey, kalau kata nak guna satu tool, tool yang macam ni boleh lah. Okey. Proses yang ketujuh, set the term. Okey, untuk set the term untuk Okuma untuk Okuma kita setiap tool tool yang pertama kita jadikan dia sebagai apa, master tool kita jadikan dia sebagai master tool so kita larik permukaan ni larik permukaan ni sampai dia rata bila kita nak set Z ni kita dah rata, kita jangan gerakkan paksi Z, kita hanya gerakkan paksi X saja sebab apa, kita nak set kan kosong-kosong ni pada permukaan ni bila dah rata tolonglah, ini kadang kalau kita tengok kenapa ukuran lari kadang kita tak perasan kita dah tergerakkan mata alat ni pada paksi Z bila dah rata paksi Z jangan usik, kita naikkan di atas untuk paksi X so kita akan set kosong
pada zero set dan pada tool data set, siapa yang ada mesin Okuma tu, dia tahulah tool data set. Untuk tool master tool contoh T4 ni, kita tekan call kosong untuk tool ni okey, untuk tu pasti Z okey. Dan seterusnya kita set up untuk pasti X netem okey. Pasti X kita larik, kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan diameter yang betul-betul sekata kalau kita tak larik kadang dia tak sekata ni so kita larik. Kita larik sampai dia rata, dia licin. Tadi kalau kata paksi Z, kita jangan gerakkan paksi Z. Dan bila untuk nak buat paksi X ni, kita jangan gerakkan paksi X. Bila dah rata, kita gerakkan paksi Z. Jangan gerakkan paksi X. Sebab apa? Kita nak tahu mata alat ni betul-betul dekat atas diameter ni. So bila dah rata, kita ambil vinyl caliper, kita ukur. Untuk turning ni, ukur ni kena betul-betul. Kalau kata kita untuk, kalau kita ukur salah, nanti dia akan efek lah pada hasil dia ukuran. Baik, kita tengok ada orang yang nak masuk lagi. Okay, kita ambil ukuran, kita masukkan untuk kat zero set, kita call dia punya diameter. Dan dekat tool data set, kita kena callkan dia punya diameter untuk tool nombor nombor 4 yang master tool call sebab apa? Kat zero, dekat Okuma ni saya selalu pesan untuk zero set tekan set hanya pada ada, hanya ada sekali saja dekat tool data set. Okey. Dan untuk set datum ni, kita kena buat setiap tool. Kalau kata kita guna tiga tool, tiga-tiga tool lah kita kena buat. Untuk tool yang pertama, kita larik. Untuk tool yang kedua, yang ketiga, kita tak perlu larik. Kita kena bawa dia. Kalau kata Z, kita kena bawa dia betul-betul sentuh kat sini. Situ yang perlukan kemahiran lah. Sebab apa? Dekat pulse handle tu, dia punya satu senggat, dia ada 1 mikron, 10 mikron, 50 mikron. So jadinya kita boleh dapatkan lah mungkin ketepatan yang tinggi lah sebab apa, dia boleh main 1 mikron. Setiap tool kena bawa sentuh. Untuk pasti X, dia kena akan kena pergi ke atas ni lah untuk okay. Seterusnya dah, bila dah siap set datum dah apa semua, kita kena buat apa? Last sekali, proses apa? Proses pemotongan. Okey, ni proses pemotongan. Ini dapat tapi yang ini untuk pengetahuan, ini bukan gambar video yang dalam apa, lukisan tu lah cuma saya dapat ambil video dia projek lain lah tapi konsep dia, dia punya pemotongan dia sama je. Kita tengok sikit lagi kita tak perlu habiskan lepas tu. Setakat ni ada apa-apa yang nak tanya tak? Boleh faham semua Boleh sikit-sikit. Boleh. Okay. Saya rasa takat tu je lah untuk yang proses video ni. Okay, proses yang ke-9, periksa produk. Siaplah produk. Produk ni dah parting, so check lah, ambil vinyl caliper, kita ukur.
dapat tak dapat. Kalau kata kita set up tool betul-betul cun, betul-betul cantik, kita akan dapat ukuran yang terbaik lah. Kalau kita ukur kadang ada goyang-goyang apa semua, mungkin ukuran dia akan lari lah. Sebab apa, dia bergantung pada tool yang kita set up. Okay. Habis dia punya carta ahli proses pemotongan CNC turning daripada awal hingga akhir. Okay. Ini produk yang dihasilkan menggunakan mesin CNC. Okay. Ini wire cut. Ini yang saya cakap tadi, kan? Yang tak boleh dibuat pada mesin milling dan juga turning. Ini contoh wire cut. Ini material dia stainless steel. Tu dia keras. Dan dia rumen. Kecil. Ni tak boleh ni. Milling tak boleh nak buat ni. Rumen. So dia gunakan wire cut. Yang ini pula wire cut keseluruhan, tapi dia sambung-sambung lah. Dia potong. Yang kita belajar tadi ni, itu kita kena buat program. Contoh kalau macam ini, ini semua menggunakan CAM. CNC sekarang ni dah advance lah, semua menggunakan CAM lah. Tapi walau macam mana pun, basic untuk buat programming tu kita kena tahu. Sebab apa, nanti dekat CAM tu kita kena tengok program. Kita tak boleh ni, kita kena semak kan. Untuk dia punya kepala dia dengan atas tu kita kena tahu. So sebab tu yang program tu kita kena tahulah. Kita kena faham. Okay. Ini untuk projek yang dihasilkan menggunakan mesin wire cut. Okay. Ini EDM die sinker. Okay. EDM die sinker tengok ni. Kalau kita tengok contoh biasanya orang yang buat mold lah akan guna. Ini dia punya mata alat dia adalah graphite. Okay. Kalau contoh kita tengok kat sini, bucu-bucu ni, milling ni tak boleh. Tak boleh nak buat kalau dia dalam kan. Dia ni bersegi kan. Mana boleh kan kalau milling, dia mesti ada radius. Contoh lah. Ini contoh. Kalau kata dalam mall, mana ada yang hasil produk dia yang bersegi. So, bucu-bucu dia nak kena buat macam mana? Sama ada guna EDM lah. Kena guna EDM. Ini contoh. Bila tengok gambar baru nampak jelas macam mana yang dikatakan tadi tu, yang tak boleh nak dibuat pada mesin CNC milling. Ini produk yang dihasilkan oleh CNC turning. Ini gambar bowling dan ini set chess. Ini turning lah. Dan yang ini CNC milling. CNC milling nak buat pelbagai bentuk boleh, nak drill, nak buat pocket, nak buat 3D ni, apa semua CNC milling boleh, tak ada masalah. Sini yang ini semua menggunakan CAM. Yang ini adalah produk gabungan. Produk gabungan, contoh yang ini tukul dengan pahat. Ini batang ni guna lead, guna lead. Yang bawah ni guna milling, guna milling. Yang dalam ni dengan tepi yang ini, ini gabungan, ini menggunakan milling dengan wire cut. Yang dalam ni pun gunakan wire cut. Tangannya menggunakan milling dan juga menggunakan wire cut. Ini gabungan, produk gabungan. Seterusnya peluang kerjaya dengan kemahiran CNC machining. Kerjaya, siapa yang ambil bidang ni, dia boleh lah. Kau berminat nak jadi seorang machinist, CNC programmer dan juga product designer. Mana-mana boleh, bergantung pada kemahiran individu. Peluang melanjutkan pengajian. Peluang melanjutkan pengajian. Kita tengok sini, laluan kemahiran. Sijil kemahiran. Sijil kemahiran SKM tahap 1 hingga tahap 3. Ini sijil SKM lah. Kita siapa-siapa boleh buat dekat sama ada dekat swasta ataupun awam. Lepas tu diploma di KM tahap 4. Lepas tu di LKM. Bila nak tu sambung lagi ijazah sarjana muda. Ini laluan kemahiran.
eh. Okey, dekat mana nak sambung tu, kita tengok kat sini. Okey, ini laluan TVET eh dalam sistem pendidikan di Malaysia eh yang dikeluarkan pada tahun 2015. Okey. Ini. Okey. Sekolah menengah PAV, apa itu PAV eh? PAV itu pendidikan awal vocational eh. Eh daripada tingkatan 1 eh. Dia kan menengah rendah eh. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3 eh. Ini dekat sekolah-sekolah kebangsaan semua adalah. Okey. Selepas tu dia akan ambil SPM, sama ada nak ambil SPM ataupun college vocational eh, selepas tingkatan 3 eh. College vocational untuk tahap 2. Ini tahap 2. Yang mana nak ambil SPM, SPM. Yang ambil college vocational, college vocational eh. Lepas tu dia akan sambung ke mana? Ke Institut Latihan Kemahiran eh, DKM eh. Kalau SPM dia ambil SKM tahap 2-3 eh. Lepas tu dia lanjut kepada DKM eh, DLKM eh. Lepas tu dia terus sambung ke mana? Ke MTUN eh. MTUN ni universiti-universiti teknikal lah, seperti UTHM, UTEM, apa lagi, UMP eh, dan UNIKL, mana-mana boleh. Okay. Okay, saya rasa slide saya pun dah habis. Tajuk hari ni pun saya dah terangkan. So ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan carta ahli tadi tu? Ada persoalan, ada pertanyaan berkenaan dengan carta ahli tadi? Saya rasa semua boleh faham lah eh. Okay. Saya rasa cukup setakat tu pada hari ini. Mungkin untuk next kalau ada kita buat CNC milling pula eh. Okey. Saya harap dengan apa penerangan saya pagi ini serba sedikit dapat dimanfaatlah eh kepada sesiapa yang mendengar. Okey. Setakat saya rasa setakat tu saja. Okey. Okey, setakat ni tak ada soalan lagi kan? Eh, ada soalan lagi tak? Tak ada eh? So, nampaknya macam tak ada. So, saya tutup setakat ni saja lah eh. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Ada soalan eh? Oh, sorry eh. Sekejap eh. Dekat chat box ni ada soalan eh. Adakah peserta akan dapat salinan file PowerPoint ini? Oh, peserta akan dapat salinan. Tak ada eh. Salinan PowerPoint ni tak dapat lah. Saya cuma share dekat sini saja eh. Ada lain tak? Setakat ni yang tanya dia kata adakah peserta akan dapat salinan file PowerPoint? Tak ada eh. Saya tak sertakan lah. Okay. Lain-lain ada tak soalan? Tak ada eh? Tak ada tuan. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada saya rasa setakat tu sajalah eh. Oh, ada lagi. Apa dia? Boleh tak ambil gambar beramai-ramai? Macam mana tu eh? Nak ambil gambar beramai-ramai? Print screen. Boleh tak apa ni? Masing-masing onkan ni. On camera. Ha? Stop sharing dulu. Stop sharing eh. Okey. Minta peserta onkan video eh. Jadi kita ambil gambar beramai-ramai ya. Okey, boleh tak yang lain join onkan kamera?
Okay, ready? Okay. Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.